segenap pimpinan kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Cilacap beserta DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap dan kader simpatisan se-Kabupaten Cilacap bulat tekad mendukung dan mensukseskan Bapak Erlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia. Erlangga Hartarto! Presiden! Erlangga Hartarto! Presiden! Golkar! Menang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muji, panjenengan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Tadi teman-teman PK dan pengurus DPD Partai Golkar Cilacap melakukan deklarasi pernyataan dukungan terhadap Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden pada pemilu 2024 dari Partai Golkar. Mohon tanggapan berkaitan dengan pernyataan teman-teman PK dan pengurus DPD sebagai Ketua Bapilu Kabupaten Cilacap. Jadi kalau hari ini teman-teman pimpinan kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Cilacap mendeklirkan calon presiden 2024 ini dari untuk Pak Erlangga Hartarto, ini wajib karena apapun ini Pak Erlangga Hartarto itu sudah populer, namun ini memang harus dikuatkan melalui struktur partainya. Jadi ini wajib untuk didukung dan kami sangat-sangat sepakat setuju bahwa struktur partai ini memang harus bisa mengemban tugas yang sebenarnya. Masyarakat sudah mendukung, sudah tahu Pak Erlangga Hartarto mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kalau struktur partainya tidak tahu atau mungkin tidak mendukung, malah ini hal yang sangat keliru. Jadi, saya sepakat kalau hari ini teman-teman PK mendeklarasikan calon presiden. Ya, begitu. Enggak. Mas Muji, sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Cilacap, kenapa harus mengambil momen hari ini berkaitan dengan deklarasi pencalonan Bapak Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar tahun 2024? Ya, ini saya berterima kasih ini, dan ini memang sudah diharapkan bahwa 24 kecamatan ini kan kumpul di sini kan karena hajat saya terus mendeklirkan, waduh, ada tamu seperti ini kan tahu semuanya. Kehormatan juga ya, Pak. Sudah sebuah kehormatan, tidak baik-baik lho. Calon presiden dideklirkan di sini, hebat, selamat. Terima kasih Pak Muji atas penjelasannya selaku Kepala Ketua Bapilu Partai Golkar Kabupaten Cilacap.